Ya, baik. Terima kasih teman-teman semua yang kita tunggu-tunggu selama ini, ya. Yang kita nanti selama ini akhirnya tiba juga pada saatnya. Yang kita tunggu kita nanti, yang tadi telah kami kukuhkan, kami lantik janji kewarganegaraan, yaitu menjadi warga negara Indonesia, yaitu atas nama Jordi dan Sandi. Ya, kalau melihat dari posturnya, kami sangat amat yakin dan percaya beliau berdua akan sukses dalam memberikan perlindungan terhadap pertahanan gawangnya Indonesia. Setuju? Amin ya. Dan kita doakan semoga beliau sukses dan membawa nama harum bangsa Indonesia, negara Indonesia di dalam dunia persepak bolaan internasional. Ya, mungkin itu saja. Dan beliau tadi juga saya menyaksikan langsung bagaimana ketika beliau sama-sama menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya begitu fasih tadi, ya, dan mengikuti dengan baik, serta pada saat tadi menjawab atau mengikuti penyumpahan tadi, pengambilan sumpah tadi, kata demi kata beliau sangat amat fasih. Artinya bahwa memang sudah sepatutnya beliau menjadi bagian dari kita, bagian dari bangsa Indonesia sesuai dengan prestasi dan kemampuannya. Mungkin demikian, dan juga kami terima kasih kepada sahabat saya, ya, Kang Irwan, beliau Ketum PSSI. Kami dulu sama-sama pernah bertugas di Jawa Barat. Saya Kak Kanwil Kumuham Jawa Barat, beliau sebagai pejabat gubernur Jawa Barat. Nuhun Kang, ya. Lanjut ke beliau ya, silakan ya. Terima kasih teman-teman yang saya hormati, sahabat saya, Kak Kanwil Kumham DKI, Kang Ibnu. Terima kasih. Kami dari federasi, pertama sekali lagi mengucapkan terima kasih kepada tujuh Bapak Presiden. Dalam ini beliau yang telah menatangani pemilihan warga negara dari negara asal Belanda ke Indonesia. Juga kepada Bapak Menpora yang terus mengawal proses ini, khusus kepada Kemenkumham juga yang terus kita bekerjasama, kemudian Kemensesnek yang telah menyiapkan proses surat menyurat, kemudian juga Kemendagri, masalah Dukcapil yang insya Allah saya akan antar yang bersangkutan nanti, tentu kepada teman-teman di DPR RI baik Komisi 3 maupun 10. Khusus kepada Bapak Kanwil, terima kasih tadi sudah mengangkat sumpah dan janji setia kewarganegaraan dari dua calon timnas kita, yaitu Sandi dan Jordi Amat. Dan tentunya segenap saudaraku pecinta sepak bola di tanah air yang telah mendukung proses kewarganegaraan dari Sandi dan Jordi dari Belanda ke Indonesia. Proses selanjutnya kami sampaikan kawan-kawan adalah pembuatan KK, kemudian KTP dan paspor Indonesia. Hari ini juga saya akan antar dua-duanya ke Dukcapil, ingin supaya segera proses KK, paspor, dan KTP segala selesai. Nantinya tentunya ada surat kita ke FIFA tentang perubahan federasi dari Spanyol dan Belanda ke federasi ke Indonesia, yaitu ke PSSI. Sebab itu sekali lagi mohon doanya dari teman-teman agar proses ini cepat segera selesai, sehingga mereka berkeinginan kita semua untuk cepat memperkuat timnas kita yang akan main di AFF. Namun bersabar karena proses harus dilalui. Dan selesai itu semua tuntas, kita akan bersurat sekali lagi ke FIFA untuk peralihan federasi dari federasi awal ke Indonesia. Demikian, kali ini terima kasih Pak Kanwil. Selamat bertugas, sehat selalu. Terima kasih teman-teman. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kamu nggak ketinggalan video terbaru dari Grit.